tim polo air Putri Jawa Barat berhasil lalui game pertama di Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2021 dengan kemenangan. Menghadapi tim tuan rumah Papua, tim Jawa Barat berhasil menang dengan skor 2-27. Pada laga yang berlangsung di Stadion Akuatik Komplek Olahraga Kampung Harapan Kabupaten Jayapura Jumat 24 September 2021, tim polo air Jawa Barat tampil ofensif sejak kuarter pertama. 8 gol langsung dilesakan ke gawang tim Papua dan hanya dibalas 1 gol oleh tim tuan rumah. Namun di kuarter kedua, permainan mulai berimbang. Tim Papua mampu mengimbangi penampilan tim Jabar. Pada kuarter kedua ini, tim Jabar berhasil melesakan 5 gol, sementara Papua berhasil mencetak 4 gol. Skor akhir pada kuarter kedua ini adalah 13 untuk Jawa Barat dan 5 untuk tim Papua. Pada kuarter ketiga, tim polo air Putri Jabar melakukan rotasi kedua dengan memainkan tim lapis kedua. Namun demikian, tim Jabar masih tetap unggul dengan tambahan 2 gol, sementara tim Papua hanya mencetak 1 gol. Di kuarter keempat, tim polo air Jabar kembali tampil ganas di kuarter keempat dengan mencetak 6 gol dan hanya kebobolan 1 gol dari Papua. Pada kuarter terakhir, tim Jabar hanya mencetak 1 gol tambahan dan menutup permainan dengan skor akhir 22-27. Ditemui pasca pertandingan, pelatih tim polo air Putri Jabar Rangga Wisnuwardana mengatakan kemenangan di laga pertama ini sudah sangat sesuai dengan skenario awal. Para pemain menunjukkan performa yang sangat baik, padahal biasanya laga pertama itu selalu menyulitkan. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah melewati pertandingan pertama sesuai skema dan sesuai target, gitu kan. Kita bisa, yang penting taktik berjalan dengan baik, anak-anak juga sudah melepaskan pertandingan pertama, biasanya yang paling tegang, banyak-banyak kesalahan juga tidak terlalu banyak, tadi hal-hal kecil aja yang perlu kita perbaiki buat pertandingan selanjutnya. Tim polo Putri Jabar akan kembali bertanding pada hari Minggu. Irfan Haryadi, Bandung TV.